Penyakit orang kita, dia suka tambah hukum jadi nombor 6. Hukum ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Soalannya, apa hukum sambutan Maulidur Rasul? Wajib, haram, sunat, makruh atau harus? Mana ada jawapan nombor 6? Nabi tak buat. Ada? Terima kasih Tuan Pengurusi Masjid yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah yang disebut oleh Al-Quran ialah buah tin dan buah zaitun. Tin wa zaitun, maknanya buah tin ni Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun. Maknanya buah tin ni bagus, buah zaitun pun bagus. Surah Al-Hijr ayat 7, apa kata Allah? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu, wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang menentang kamu, yang menolak kamu, mereka itu berada dalam keadaan kemabukan. Tuan-tuan tengok orang bawa kereta tak betul. Kita kata apa? Apa kereta depan tu kiri, kanan, kiri, tengah, tepi, tengah, tepi, tengah. Pasal apa? Dia mabuk ke apa? Kita akan sebut bahasa tu. Hang ni apa? Hang mabuk ke apa? Maknanya orang tu tak betul. Nabi sebut, Allah sebut, demi umur Nabi Muhammad, orang yang menentang Nabi Muhammad, mereka itu mabuk, kata Allah. Mabuk yang merosakkan mereka. Apa maksud? Allah bersumpah menggunakan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huruf-huruf sumpah di dalam Al-Quran, contohnya macam ni, kanak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang bijak. Wa, itu maknanya Allah bersumpah demi Al-Quran. Allah pernah bersumpah dengan Quran. Allah pernah bersumpah dengan negeri. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman, nama dia Mekah. Allah pernah bersumpah dengan bukit. Waturi sinin, demi bukit Tursina. Allah pernah bersumpah dengan langit. Wassama. Allah pernah bersumpah dengan masa. Wal asr, wal fajr, wal duha. Allah pernah bersumpah dengan buah-buahan. Wattini wazzaitun. Tetapi Allah pernah bersumpah dengan manusia, dan Allah bersumpah menggunakan umur manusia itu hanyalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi bersumpah, la amruka, demi umur kamu, wahai Muhammad. Jadi kalau siapa-siapa sini yang cakap sambutan Maulidur Rasul tu bid'ah, sambutan Maulidur Rasul tu tak elok, tak dielok, tak dimuliakan, tuan-tuan nak jawab apa dengan surah Al-Hijr ayat 72? Allah Ta'ala bersumpah demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ajwa tadi punya dihormati, ajwa tadi punya diamalkan, ajwa tadi tak tinggal bila pi umrah, kenapa bila datang Maulidur Rasul orang lain nak sambut, engkau marah? Sedangkan umur Nabi Muhammad, Allah puji dan Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Apa makna umur? Bermula daripada saat dilahirkan, sampailah diwafatkan. Itu adalah umur.
daripada mula beranak sampai mati dia, maka itu adalah umur. Maknanya apa? Daripada awal Nabi dilahirkan sampai Nabi diwafatkan, setiap kali umurnya adalah mulia, setiap kali umurnya boleh diikuti, boleh disambut apa yang berlaku pada setiap umurnya. Bukan setakat maulidur rasul sahaja. Hari Nabi mendapat wahyu, boleh. Hari Nabi mendapat Al-Quran, boleh sambut. Nama dia Nuzul Quran. Hari Nabi Muhammad naik ke langit, nama dia Isra' dan Mi'raj, boleh disambut. Hari Nabi Muhammad pindah ke Madinah, kita sambut dia Ma'al Hijrah, boleh disambut. Walaupun Nabi tak sambut Ma'al Hijrah. Sebab apa? Sebab Allah pernah bersumpah bahawa umur Nabi Muhammad ini keseluruhannya adalah mulia, sampailah Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Nggak tak faham lah. Lagi mari puak-puak nak kata sambutan maulud ni bida'ah. Dia pun bida'ah sekali juga. Ni penyakit orang kita, tuan-tuan. Apa penyakit orang kita? Penyakit orang kita, dia suka tambah hukum jadi nombor 6. Ustaz, ya. Apa hukum sambutan maulidur rasul? Nabi tak buat. Cuba tuan-tuan dengar soalan betul-betul. Kalau peraksa SPM Bahasa Melayu ni, kumpul tak lepas. Ustaz, apa hukum sambutan maulidur rasul? Nabi tak buat. Tengok jawapan dia. Nabi tak buat. Soalan saya balik. Ada tak hukum Nabi tak buat? Hukum ada berapa? Duduk depan lagi. Bagi serban kemah lah. Hukum ada berapa? Oh, sudah tuan. Nyesai aku duduk depan. Balik lah. Jom balik lah. Balik. Jom balik. Tengok bola. Hukum ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Soalannya, apa hukum sambutan maulidur rasul? Wajib, haram, sunat, makruh atau harus? Mana ada jawapan nombor 6? Nabi tak buat. Ada? Ada tak hukum nombor 6? Nabi tak buat. Mana ada? Hari ini hukum tu dah jadi nombor 6. Ustaz, apa hukum baca talqin? Nabi tak buat. Jawablah 5. Haram ke, wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh? Mana ada 6? Nabi tak buat. Kalau nak kira Nabi tak buat, tuan-tuan tadi sembahyang atas apa? Adik sembahyang atas apa tadi? Atas lah. Atas sejadah ni. Ni, kapet. Kan? Soalan dia, ada tak Nabi Muhammad sembahyang atas kapet? Nabi tak buat. Kalau nak jawab, Nabi tak buat. Atas kapet tu pula ada saf. Zaman Nabi ada tak saf atas kapet? Nabi tak buat. Pasal apa hang nak pakai pula hukum nombor 6, Nabi tak buat? Jawapan dia, harus sembahyang di atas kapet, harus sembahyang atas tikar, harus sembahyang atas sejadah, harus sembahyang atas tanah. Selagi mana dia suci, hukum dia harus. Silakan sembahyang atas baju ni pun boleh. Buka baju, hampak. Abang, sejadah tak ada, tu baju hang ada. Lapik baju tu, pakai telekung, lapiklah sejadah hang tu. Ambil surat khabar pun boleh lah makcik. Oi. Semayang lapik paper. Tengah-tengah tahiyat baca. Oh, Malaysia menang. Oh, sudah tuan-tuan. Janganlah macam itu. Elakkanlah. Jadi tuan-tuan, hari ni sebab kita duk bagi jawapan. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kita pergi umrah, naik motor, skuter, duk tawaf. Soalan dia, Nabi buat lah. Pergi dengan lelaki, dua-dua sakit gout. Hak isteri sakit gout, suami sakit gout. Naik skuter. Bila lah nak habis ni abang, laju lah sikit. Dia tekan arnab, laju. Jatuh makcik tu, slow lah sikit. Kura-kura balik, dia tekan. Soalan dia, Nabi tak pernah. Pasal apa hang tak jawab? Nabi tak pernah buat. Jawapan dia harus. Kamu nak berlari ke, kamu nak berjalan ke, nak merangkak ke, nak mengesok ke, buatlah. Boleh tak tuan-tuan hari ini kita jangan jawab soalan Nabi tak buat?
Sikit-sikit Nabi tak buat, sikit-sikit Nabi tak buat. Hukum cuma ada lima. Haram, wajib, makruh, harus, sunat. Apa hukum sambutan Maulidur Rasul? Asal hukumnya harus. Tak salah. Tetapi di dalamnya ada majlis ilmu. Oh, kalau begitu dapat pahala. Di dalamnya ada selawat. Oh, kalau begitu dah naik darjat. Dah dapat pahala. Oh, di dalamnya ada makanan disediakan. Malam ni ada makanan tak? Oh, tak ada. Ah, turun pangkat balik. Entah. Jadi bila kita lihat daripada hukumnya asalnya harus, kadang-kadang dia boleh menjadi sunat. Kadang-kadang dia boleh mendapat pahala daripada majlis yang harus. Kalau begitu silakan. Jadi nombor satu, pegang ayat yang saya baca tadi, surah Al-Hijr ayat 72, bagi menjawab orang yang mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul adalah bid'ah. Kalau nak kira bid'ah, kipas tu pun bid'ah. Zaman Nabi tak ada helikopter yang kipas. Kalau nak kira bid'ah, semayang atas kapek dia pun tak ada, Nabi Muhammad semayang atas tanah. Ya. Tuan-tuan, kalau nak ikut Nabi sepenuhnya, tuan-tuan buang kapek ni, hack balik dia punya simen, semayang atas lantai semua. Atas pasir semua. Kita ikut Nabi Muhammad ni, semayang di sini, atas ni bukannya salah. Semayanglah selagi mana tempat tu sah, tempat tu bersih, menghadap kiblat, silalah. Oh, kadang-kadang ada orang mendakwa hari ni, dia lebih mengikut Nabi Muhammad daripada yang lain. Dia lebih sunnah daripada orang yang lain. Sampai menidakkan orang, merendahkan orang dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Maka hari ini perkataan yang paling glamour ialah rahmat. Rahmatan lil alamin. Maka bila dia faham rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad ni membawa rahmat, Nabi Muhammad ni bawa baik, Nabi Muhammad ni baik dengan semua orang. Lah-lah sekali, pondan pun dia panggil Syi. Pondan pun dia panggil gelaran Syi. Patutnya He lah. Tak, Syi dia balut ni. Entah. Rahmah ni tuan-tuan. Kena faham betul-betul. Memang Nabi Muhammad itu membawa rahmat pada sekalian alam. Nabi Muhammad membawa keadilan, Nabi Muhammad itu membawa kebaikan, Nabi Muhammad mengajar kepada kita benda-benda yang baik. Kalau kita ikut, kita dapat rahmat. Itu makna dia. Kalau kita tak ikut Nabi Muhammad, kita tak dapat rahmat. Jadi pondan ni tuan-tuan, yang tak ikut Nabi ni, nak dapat rahmat lagu mana? Oh, dia kata kita ni rahmatan lil alamin. Kita kena buat baik dengan dia orang ni. Dia orang pun ada hak. Memang dia orang ada hak. Tapi kena bawa balik mereka sebagai lelaki. Jangan biarkan mereka tu jadi pondan. Hari ni pondan pula jadi bangga pula dah. Siap lagi tunjuk Facebook lagi. Kenapa sedih ni, Jad? Kita datang period. Astagfirullahalazim. Masa bila engkau datang period, ya Allah, engkau tu jantan. Dengan bangganya masuklah Instagram. Hari ni period. Hai, pelik-pelik tuan-tuan. Rahmah di sini maksudnya ialah kita ikut Nabi Muhammad, kita dapat rahmat daripada Allah. Itu makna rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kata jangan makan babi. Babi tu najis. Nabi sebut babi itu najis, jangan makan. Maka dengan sebab kita tak makan, kita dapat rahmat. Tak ada lah penyakit yang pelik-pelik datang pada kita, macam penyakit Japanese encephalitis. Berapa banyak orang yang kena virus babi ni tuan-tuan? Nabi kata dah, janganlah berzina. Allah sebut dah, la taqrabuz zina, jangan buat. Innahu kana fahishah wasa'a sabila, jangan buat benda ni, jahat, buruk dia. Kita pun tak berzina, tak ada lah kita dapat HIV, tak ada lah kita dapat siplis,
Yang buat tu yang takut, oi, dapat kat aku bah. Tapi aku umat Nabi Muhammad, takkan tak dapat rahmat kot. Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin. Rahmatan kalau engkau taat. Kalau engkau maksiat, engkau tak dapat rahmat. Nabi Muhammad datang, jangan berzina. Kalau engkau nak cari yang halal. Yang gatal zina tu buat apa? Dah tutup bangka berzina. Penyakit dah ni. Kalau engkau orang yang sembahyang, Allah Ta'ala akan jaga engkau. Kalau engkau sembahyang, Allah sebut, Nabi sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sembahyang ni mencegah dia daripada buat jahat dan munkar. Kenapa hari ni yang anak kita jadi jahat, munkar yang dia buat? Jawapan dia senang, sebab kau tak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata sembahyanglah. Engkau tak suruh anak kau sembahyang. Sekarang anak kau bermasalah. Tapi anak saya ni ustaz, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin. Rahmat kalau kau ikut dia. Kalau kau tak ikut dia, itulah jadi dia. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya ialah surah An-Nur ayat 61. Sebab hari ni ada orang salah faham dengan konsep rahmatan lil alamin. Dia faham Nabi Muhammad ni buat baik semua dengan orang jahat. Mana pun buat baik. Dengan orang jahat mana pun kita kena buat baik. Jangan marah dia orang. Jangan apa dia orang. Jangan hukum dia orang. Dia orang nak projek dalam hotel ke apa, jangan tangkap. Dia orang nak buat skoding ke apa, jangan biar bidepa. Kita rahmah. Baik. Seronoknya jadi rahmatan lil alamin. Bercanggah dengan surah An-Nur ayat 61. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, kata Allah. Falyahzar. Awas. Siapa-siapa yang membantah Nabi Muhammad. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Siapa yang bantah arahan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala timpakan dua masalah. Apa masalah dia? Akan diturunkan fitnah yang besar kepada dia dan akan diturunkan azab yang pedih kepada orang yang bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmah di sini maknanya Nabi Muhammad itu membawa rahmah, keadilan, hukuman, peraturan, sistem agama yang lengkap. Rahmah yang kedua, apabila engkau ikut Nabi Muhammad, engkau adalah diberkati. Rahmah yang ketiga bukan setakat di sini, sampai hari kiamat. Kalau engkau ikut Nabi Muhammad, engkau akan dirahmati. Yang keempat, rahmah itu akan hilang bila engkau bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tolak ajaran Nabi Muhammad, rahmah akan hilang, digantikan dengan azab pula. Sebab hari ini orang memahamkan konsep rahmatan lil alamin, dia guna kepala otak dia. Ya, orang nak buat jahat macam mana pun, kita gunakan konsep rahmah ya. Jangan buat tindakan apa-apa ya, kita rahmatan lil alamin. Faham surah An-Nur ayat 61, Allah Ta'ala sebut, siapa yang bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab dan fitnah akan sampai kepada mereka. Baik, yang ketiga. Apa perlunya? Ustaz, apa perlunya saya taat kepada Rasulullah? Sebab apa yang kakak tanya soalan ni? Sebenarnya saya terus terang, saya minta maaf, saya terus terang saya. Saya master dalam bidang ini. Saya master ya dalam bidang ni. Soalan saya, Nabi Muhammad langsung tidak ada ijazah, Nabi Muhammad langsung tidak ada master. Kenapa saya yang master perlu ikut orang yang tak pergi sekolah? Astaghfirullahalazim. Itu soalan satu perempuan pada saya. Satu lelaki pula tanya pada saya, ustaz, soalan saya agak kritis. Saya tidak pernah minta Allah jadikan saya. Kemudian Allah jadikan saya.
Dan kalau saya tak sembahyang, misalnya, saya akan dihukum masuk ke dalam neraka. Soalan saya, kenapa Allah ciptakan saya? Padahal saya tak minta pun diciptakan. Kalaulah Allah tak ciptakan saya, so saya tak ada. Bila saya tak ada, saya tak masuklah neraka. Sekarang Allah ciptakan saya, bila saya buat salah, saya masuk neraka. Padahal saya tak minta pun dijadikan. Itu saja soalan saya. Dua-dua soalan ini di Kuala Lumpur ketika sesi soal jawab. Satu perempuan, saya master dalam bidang ini. Nabi Muhammad jangan katakan master, ijazah pun tak ada. Subhanallah. Satu lagi orang tua ni pula, kalau Allah tak ciptakan saya, saya tak masuk neraka pun. Tuan-tuan, inilah pahaman liberal, pahaman plural, pahaman etis yang dah masuk dalam masyarakat kita. Tu pun ada setengah orang masih benci dengan Maulidur Rasul. Itu pun ada setengah orang Islam lagi masih tak suka lagi dengan sambutan-sambutan Maulidur Rasul. Di tengah-tengah masyarakat yang lain sibuk mempromosi dan mempropagandakan bahawa Islam bukan agama. Nabi Muhammad bukan Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad bukanlah perlu dipuja. Nabi Muhammad bukanlah yang perlu ditaati. Mereka sedang sibuk buat promosi pada umat Islam. Umat Islam pula menghalang kita mempromosi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk yang ketiga ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka di dalam surah Al-Anfal ayat 1. Dalam surah Al-Anfal ayat 1, Allah Ta'ala sebut empat benda yang perlu kita buat untuk menjadikan kita orang yang beriman. Pertama, fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kedua, wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan sesama kamu. Tiga, wa atii'u Allah, dan taat kepada Allah. Empat, wa atii'u wa rasulah, dan taatlah kepada rasulnya. In kuntum mu'minin, kalau betul kamu orang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan syekh depan saya ni. Tengok adik kita tiga orang. Syekhul Kabir. Syekh. Kalau tuan-tuan tengok dia orang dengan saya, siapa yang lebih beriman? Dia orang. Jubah putih, serban. Saya, baju rimau. Ada ceramah maulud baju rimau merapu punya ustaz. Menang dia. Bandingkan dia pula ni dengan tuan syekh kita. Baju hijau, kepiah putih. Ada pula kayak capan Nabi atas kepiah pula. Bos lempang pula kat bau. Menang dia. Nak bandingkan tuan syekh kita ni dengan imam kita ni, imam dua kita ni, menang imam dua. Dia seorang depan, hak lain semua belakang. Wah, tinggi imam ni. Memang tinggi tu. Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab manusia ni, dia suka menilai mengikut pakaian. Tengok tudung labuh, oh kuat iman. Tudung tiga segi kurang. Yang tudung labuh tu pula, duk pula sebelah hak pakai purdah. Nampak mata saja. Kalah pula tudung labuh tu. Menang hak pakai purdah. Bila dia buka purdah, dia tengok-tengok misai. Tutup balik tuan-tuan. Patutlah pakai purdah, misai tebal lah. Manusia dia suka menilai mengikut pakaian. Tapi Allah menilai iman mengikut ibadat. Sebab tu kita jangan duk nilai ikut pakaian. Selagi dia tutup aurat, sila. Selagi dia tutup aurat, sila lah. Kita dah, kita tambah ni, lain-lain jadi susah. Islam ni senang. Janganlah duk bagi takut orang. Allah sebut dalam surah Al-Muzzammil. Sebut betul-betul. Muzzammil.
Bukan Muzammil. Zaid ada sabdu. Muz. Setengah orang sebut surah Al-Muzammil. Muzammil. Bukannya tak ada z. Atas Zaid itu ada sabdu. Dalam surah Muzammil itu Allah Ta'ala sebut apa? Waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Islam ni sangat simple. Baca Quran secara tartil. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqa. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Tu dia tartil. Qul ya ayyuhal kafirun. Senang je Quran sebut. Kita yang tambah baca dengan taranum. Bila sebut taranum, pakat lari semua baca Quran. Wa huwa Allahu, seksanya baca Quran tuan-tuan. Tegang segala urat ni. Tu yang orang pakat lari baca Quran. Aku nafas tak cukup, aku suara tak sedap, aku pula tak pandai lagu Nahwan, aku pula tak pandai lagu Sabah, lagu Sabah aku tak pandai. Pakat tak baca? No. Padahal yang Allah kata, bacalah dengan tartil. Baca tertil, kita yang tokok tambah jadi payah. Bukan saya salahkan taranum pula. Bukan saya tak suka taranum, bacalah. Itu namanya mencantikkan Al-Quran, tak salah. Tetapi janganlah menyusahkan orang sampai orang takut nak baca Quran. Napah kena panjang, aku napah semput. Ha, napah semput, duduk dan dia. Bagi ke dia, dia napah panjang. Baksini rongkok dan hil aku nak Aisyab. Tu tengok tu itu Quran ke apa tuan-tuan? Macam pernah dengar aja ustaz. Kalau tak ada rongkok dan hil rongkok suria pun jadilah. Kalau masuk wakil kepala batas menang kat dia orang tak? Nampak benar nipunya. Jadi saya nak ajak pada abang-abang. Baca Quran ni simple. Allah kata dalam Quran, baca pelan-pelan, baca satu-satu, sampai menusuk dalam hati, menjiwai dia. Itulah tartil. Itulah tartil. Qul huwallahu ahad. Allahussamad. Tertil tu. Lepas ni kalau ada musabaqah apa nama Maulidur Rasul ke Ma'al Hijrah ke, dijemput kepada Tuan Haji Abdul Samad untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dipersilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagu apa pun. Elok je baca dia. Inna a'tainakal kautsar. Hai. Simple je baca. Aku pun boleh baca macam ni. Ha, tahun depan kau pula baca. Minggu depan hang pula baca pula. Kan seramai orang boleh baca. Cubalah dia pergi baca lagu hak payah nak buat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fuh. Tak boleh aku. Tahun lepas pun dia juga dah baca tuan-tuan. Yang ni saya nak ajak pada tuan-tuan. Jom, Islam ni mudah, bukannya susah. Baik, balik kepada iman tadi. Serupalah saya kata tadi. Pakailah pakaian apa pun. Bacalah ayat Quran. Mana ayat Quran yang mana senang pun. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kata Allah. Surah yang sama. Bacalah kamu mana-mana ayat yang senang pada kamu. Bacalah. Janji kau baca. Hari ini Tok Imam baca kita surah An-Nur misalnya.
Nu di atas tu. Kasayyaratin tayyibah nu atas. Dah 2 tahun masjid ni setahun. Dah setahun lah tulis khak di atas. Apa benda, apa benda tulis ni? Alam tu ku tahu dah. Alam tarokai ke bukan? Okey. Senang je. Kalau dihafaz silakan. Kalau kita tak hafaz surah panjang-panjang, tinggi-tinggi tu. Apa surah yang akak-akak, abang-abang hafaz? Bawalah dalam semayang. Senang sangat, simple. Islam ni mudah. Allahu Akbar. Amin. Habis batiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu Akbar. Dua ayat. Oh, senang jadi imam. Masuk rukun kedua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Oh, senangnya jadi imam. Aku pun boleh. Ha, saya pergi isyak hang pula. Bukannya susah. Suruhlah. Saya ni ustaz. Saya setakat. Kul wallah, kul ya, apa semua hafal. Lah. Tapi masalah saya. Saya tak hafal doa. Lah. Habis mayang. Doa payah. Ambil mikrofon. Bagi orang belakang. Bukannya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Masa bagi belakang, jangan tengok muka dia. Seorang pun tak ada, lari dah. Tinggal dia seorang tu. Cilakui dia pun ni. Bukannya susah. Orang belakang tolak kat dia balik. Tok Imam macam mana? Ambil balik, jangan duk tolak buaya putih lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Amin. Alhamdulillah. Ada kenduri ke lepas ni? Dah ah, saja aku tak apa doa. Simple, tuan-tuan. Nak bertakwa kepada Allah pun simple. Syarat nak jadi orang yang beriman kata Allah, 4. Nombor 1 bertakwa kepada Allah. Apa dia bertakwa kepada Allah? Takutlah pada Allah, jangan buat jahat. Takutlah pada Allah. Sedut tengok dalam YouTube, dia pun tunjuk gambar satu orang main masuk dalam masjid semayang subuh. Orang tengah semayang, dia curi apa nama beg muslimat. Tuan-tuan ingat senang ke nak bangkit semayang subuh? Susah oh. Tapi dia boleh bangkit padahal nak mencuri. Jahat dia. Kamera duk rakam dia, CCTV duk rakam. Dia masuk, dia menyorok balik tiang. Dia tunggu makcik-makcik sujud. Dia langkah makcik, dia ambil beg tangan dua, selamborok dia balik. Kamu tak takut pada Allah lah. Kalau kamu beriman, walaupun kamu tak ditangkap, walaupun makcik tu tak tangkap kamu, Allah dah tangkap kamu dah. Takutlah kepada Allah. Kita akan dapat balasan dia. Sebab tu akak-akak, oh, beg tangan tu janganlah letak kat depan. Hari tu makcik tak kat belakang pun, dia pun ambil kat ustaz. Oh, hari ni ustaz kata jangan tak kat depan tu. Makcik nak tak tahu mana. Bulan telekung. Makcik cipta sejenis telekung yang ada poket kat depan. Macam kangaroo tu. Buat poket macam kangaroo, kain telekung hak bahagian bawah tu, kain bukan baju telekung, kain tu. Lepas tu zip. Allah, tapi berat nampak macam mengandung lah. Orang tanya lah, Tok mengandung pula ke? Dahan! Amboi, ha ni. Dia nampak lain macam perut, dahan, beg aku. Kalau makcik tak mau bawa beg, bawa benda penting saja. Ni segala barang mah tinggal di rumah, takut orang curi, tu bawa main masjid. Curi di masjid. Payahlah. Kadang-kadang makcik takut, bawa yang penting je makcik. Bawa duit ke IC, simpan di tempat yang paling selamat. Ni. Ni, di sini. Cipta baju dalam, tak di sini. Macam orang dulu-dulu, simpan duit tang sini. Sakit tu di sini, di dalam hatiku sini. InsyaAllah. Tak jatuh lah duit tu.
Tapi ah, makcik punya tak ada apa kau ustaz. Oh sudah kau tahu eh. Makcik pun tak pakai baju dah. Eloklah cik, tak dapat saya tolonglah makcik. Sebab hari ni orang tak takut pada Allah, dia takut pada manusia. Pada manusia pun dia tak takut, tambah dengan Allah dia tak takut, takkan dengan kita dia takut. Sebab tu orang yang beriman dia bertakwa kepada Allah. Kita kadang-kadang buat jahat dengan orang, kita fitnah orang. Kalau kita beriman, kita tak fitnah orang. Tu yang saya habak pada tuan-tuan, buat lama orang duk fitnah saya. Ustaz-ustaz pun fitnah saya. Ustaz-ustaz pun percaya fitnah pada saya. Baru ni ada satu ustaz telefon saya, Syekh, ana ni ustaz ni. Oh ya 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 ustaz, ana nak minta maaf ni Syekh. Apa-apa hai ustaz? Ustaz tak ada salah apa dah, memang entah-entah tak tahu ana tahu lah ana ada salah dengan entah ni. Apa masalah ustaz? Ana percayalah entah melewat pelajar entah. Astaghfirullahalazim. Masa bila saya melewat pelajar, itulah ana pun silap dengan ustaz tu apa duk cerita kat ana, ana pun percayalah pasal dia ustaz. Eloklah. Ustaz ada cakap dekat kawan-kawan ustaz tak? Kalau gitu ustaz kena perbetulkan balik. 3 tahun saya malu tuan-tuan. 3 tahun orang tuduh saya, budak saya, anak saya orang tuduh macam-macam. Hari ni keluar statement. Minggu lepas keluar, bulan lepas keluar, tak ada apa kes. Fitnah. Berapa ramai yang jumpa saya minta maaf. Kalau kau bertakwa kepada Allah, kau takkan tuduh orang. Serban besar atas kepala, jubah melarat pergi kaki lutut. Tumit penuh dengan jubah, tapi kau mulut kau senang-senang fitnah orang. Bertakwa apa kita ni tuan-tuan? Orang bertakwa ni nak dengar pun berhati-hati, nak tengok pun jaga, nak cakap pun jaga. Tu nama dia takwa kepada Allah. Saya takut saya mati lagi tak ada minta maaf. Saya takut lagi saya mati tak ada taubat. Saya takut. Itu nama dia takwa. Yang kedua, apa makna takwa? Rindu pada Allah. Rindu pada Allah. Apa tanda rindu? Ingat. Apa tanda rindu? Sebut. Apa tanda rindu? Baca. Apa yang ada tanda kebesaran Allah dalam dunia? Tengok saja nikmat Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebut saja perkataan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, Allah ni Maha Penyayang. Bila dia tengok kita ni jarang sebut nama dia, jarang ingat dia, Allah bagi kita sakit supaya kita banyak sebut nama dia. Tak percaya tengok malam ni 8:45 Malaysia lawan Thailand. Tengok malam ni berapa ramai ingat Allah pun. Tengok malam lagi Brandon Dunn, Brandon Dunn memberikan bola kepada Safiq Rahim, Safiq Rahim kepada Safawi Rashid, merembak, oh tidak, gol. Allah nampak. Kekunalan memberikan bola kepada Brandon Gam, Brandon Gam memberikan bola pula kepada Safawi Rashid. Lagi sekali, oh tidak, Allah. Hasil tak go je, Allah, simpi Allah. Masuk kali ketiga, tenangan daripada Safawi Rashid, gol, yeay. Ada-ada Allah. Mana ada bila gol, Allah, gol, mana ada tuan-tuan. Itulah bandingan dia. Asyik susah, asyik tak dapat, Allah, Allah. Bila lupa, bila senang, lupa Allah. Sebab itu Allah bagi kita susah. Supaya kita ingat, rindu pada Allah. Allah nak kita sebut nama dia. Orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, bila dia sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah Allah. Allah bagi saya sakit ni, alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Orang yang rindu kepada Allah, dia akan baca surat-surat cinta. Akak-akak zaman kita dulu-dulu lah, mana ada SMS, WhatsApp menatang, tak ada apa. Semuanya surat. Surat kita baca lah. Orang dulu-dulu tahun 50-an. Okay, baiklah baik belayar rakit. Janganlah sampai putus talinya.
Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. Segala-gala sudah ku siap, menunggu dinda bilakah datang. Jikalau kanda ada bersayap, sekarang juga kanda terbang. Walaupun surat dinda kirimkan, seperti badan datang sendiri. Nih, hak bayar-bayar saya ingatlah 60 tahun, 70 tahun, hak lapih-lapih ni. Apa menatang ustaz ni buat ni? Tu kan menatang, tu lagu. Walaupun surat dinda kirimkan, seperti badan datang sendiri. Tiap-tiap hari duk baca. Hey, kan Allah bagi surat, namanya surah Al-Quran. Engkau dapat surat, Allah bagi surah. Kalau engkau rindu pada orang, kau baca surat. Kalau kau rindu pada Allah, kau baca apa? Baca Quran. Itu sifat orang bertakwa, mengamalkan Quran. Sayang tuan-tuan, kita hanya baca Quran bila susah. Apa tanda kau ingat pada dia? Sekarang kita panggil calling-calling. Tiap-tiap hari calling. Hai wak, wak apa wak? Kadang-kadang kita SMS dia, akum, wak apa tu? Tak buat apa pun. Ingat kita tak? Ingatlah, nampak tuan-tuan. Kalau kau bertakwa kepada Allah, ada tak kau calling-calling Allah 24434? Itu nomornya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Calling lah. Tak juga. Di mana sifat takwanya kau tak ingat pada Allah? Tuan-tuan, saya ni penceramah. Tahun depan masuk tahun 30. Saya berceramah ni dah 30 tahun tua lah. Tua lah. Tapi ustaz tak nampak makan, tak makan tua lah. Memang saya makan nasi. Tua saya tak makan. Siapa makan tua bodoh. Tak nak ustaz tak makan tua. Memang saya bukan makan nasi. Tua saya makan nasi. 30 tahun. Apa kekuatan? Orang selalu tanya saya, ustaz, apa kekuatan ceramah? Saya kata, pertolongan Tuhan. Dah kok ustaz makan suplemen ke apa ke, vitamin ke? Tak ada. Orang jual vitamin kat saya macam-macam. Saya dapat, saya makan sebiji dua, tak boleh. Saya pergi ke orang lain pula. Saya tak letih berceramah. Malam ni kalau tuan-tuan saya suruh berderah pukul 12, tak apa. Tak penat saya. Tapi pasal tuan-tuan minta ustaz habis awal sikit, kami nak tengok Malaysia lawan Thailand. Saya hormat permintaan tuan-tuan. InsyaAllah lagi saya stop lah tuan-tuan. Dah lah tuan-tuan tengok sebarang masa kedua. Saya harap tu imam ayat pendek lah. Yang saya menghadapi bukannya masalah letih. Saya nak letih apa? Kereta saya dreba bawa. Saya duduk dalam kereta, saya tidur. Jaga-jaga. Nak terkencin, singgah. Dah gayak, beli. Tidur balik. Belum sampai lagi, Faiz. Belum, ustaz. Kadang-kadang saya cakap Haji Bakhil dengan dia. Belum sampai-sampainya lagi lah bu. Saya tanya dia tuan-tuan. Macam Haji Bakhil pula ustaz. Apa penatnya? Tak penat. Saya mai sini orang bagi duit minyak. Betul orang bagi ustaz mai ceramah. Kau bagi duit minyak ke ustaz? Bagi duit minyak saya ambil. Siapa? Tak bagi duit minyak. Habis hari ceramah balik. Bagi tak cukup, mereka jemput lagi, saya tak mai dah. Bukannya susah. Hidup kita senang, susah hati apa? Hai, tuan-tuan, saya baru sampai. Saya keluar dah seminggu dah. Seminggu dah, baru tadi balik. Saya telefon orang rumah saya. Mama masak apa, Mama? Loh, Mama tak masak. Oh, ingat abang tak balik? Gila. Kan abang cakap abang nak balik, nak transit saat. Loh, tak ada apa nak pergi beli telur, beli ikan bilis, buah cabai sudah.
Saya jumpa dia pukul 3 sampai pukul 4.30 saya mai. 1.5 jam saya jumpa dia. Wah, keluar barang dia tengok. Ni siapa bagi? Ini siapa bagi? Ini siapa bagi? Yang ni ceramah kat Keluang, yang ni ceramah kat Pucung, yang ni ceramah kat Talin Jaya, yang ni ceramah dekat ni. Ni yang ni bagi buah, yang ni bagi frame, yang ni bagi CJ, yang ni pakai baju, yang ni bagi beg. Ah ni tudung dua ni, Kelang Herbal Works bagi. Depa jual kel, apa nama tudung. Dah kena bagi laporan tuan-tuan. Tidak dia tanya, ni siapa bagi ni? Ni siapa? Tanya nampak. Susah ke jadi penceramah? Dapat tu dia. Penuh. Bonet kereta saya. Tapi saya letih. Bukan tu. Yang saya letih ialah mehnah manusia. Tohmah manusia. Ujian manusia. Cabaran manusia. Ali Imran 186. Latubulawun nafi amwalikum wa anfusikum. Walatasma'unna minal ladhina utul kitab wal ladhina asyraku azan kathira, kata Allah. Kamu akan diuji dengan harta kamu, kamu akan diuji dengan nyawa kamu, dan diuji dengan telinga kamu yang sangat menyakitkan hati, diuji daripada kata-kata orang yang diberikan kitab dan orang yang syirik kepada Allah dengan kata-kata yang sangat memedihkan telinga kamu. Allah uji dengan fitnah, Allah uji dengan macam-macam tuan-tuan. Tu yang meletihkan. Dan masalahnya orang percaya. Maka saya perlukan kekuatan. Kekuatan itu dapat bukan dengan suplemen. Kekuatan itu dapat dengan sembahyang malam. Balik rumah buka surah Al-Muzzammil. Abang-abang tak jadi penceramah macam saya. Nak ceramah kena santau. Balik ceramah kena santau. Saya kena cekak baju tuan-tuan. Cekak baju. Kereta saya kena calak. Kena baling batu. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni top lah. Boleh pakai baju rimau kan. Daripada satu sudut. Seronok jadi penceramah. Baju saya ni orang bagi tau. Saya pergi ceramah, dia tengok saya pakai baju batik warna pink yang selalu keluar dalam surat khabar. Ustaz, tak silap saya baju ni ustaz pakai masa ustaz naik cruise 2014 kan? Loh, dia ingat tuan-tuan. Minggu depan dia hadiah baju ni kat saya. Seronok tuan-tuan. Tu yang saya dulu pakai baju buruk je, lepas ni dapat lagi baju ni, dapat lagi baju ni. Tapi orang kutuk, orang fitnah, orang pukul, orang hantar air kencing, orang hantar surat, orang hantar kitab balik ke rumah, orang bakar CD depan saya. Maka saya perlukan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan datangnya bila sembahyang malam. Rujuk surah Al-Muzzammil. Allah Ta'ala kata kamu akan diuji dengan berat. Serupalah abang-abang ni, abang-abang tak jadi penceramah macam saya. Abang-abang jadi bapak, abang-abang jadi suami. Berat ni abang ni, nak ajar mereka ni anak. Kita akan diuji dengan beratnya menjaga anak. Allah sebut tadi. Ali Imran 186. Allah Ta'ala kata, kamu akan diuji dengan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu. Maka kalau tuan-tuan tak sembahyang malam, tuan-tuan tak akan dapat pertolongan daripada Allah. Jom abang-abang bangkitlah semayang malam ni malam Jumaat. Bangkit semayang pukul 3-4 pagi. Minta kekuatan ya Allah. Anak kita kadang-kadang lawan kita. Anak-anak tak nak bela kita. Anak-anak kita ni duk curi duit kita. Anak-anak kita ni tuan-tuan macam soalan perempuan tadi. Saya master. Nabi Muhammad master di mana? Tuan-tuan nak anak macam itu? Anak kita buat balik jantan, tuan-tuan. Dia jantan, dia buat balik jantan. Mak ni girlfriend saya. Jantan dua-dua. Nak tu muntah kita. Tuan-tuan tak takut ke anak-anak tuan-tuan ni duduk naik basikal lajak 2 pagi? Yang pak tidur terlajak, anak naik basikal lajak. Tuan-tuan tak susah hati ke hari ni anak-anak jiran-jiran kita, laki-laki dulu nama Ruslan, lah nama Rus. Tuan-tuan tak tengokkah hari ini nasib orang-orang yang sebahagian daripada kita yang mak bapak dia, anak-anak tak jaga.
Tadi saya nyembang dengan sahabat saya. Dia duk cerita macam-macam cerita. Saya diam dalam hati saya. Sebab saya tahu cerita lebih banyak pada dia tahu cerita. Cerita pasal anak tak nak bela mak pak ni. Di telinga saya, depan mata saya ni berbelah-belah tahun. Tuan. Saya nak nasihat pada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang datang malam ni. Kalau ada harta banyak, nak bahagi pada anak, bahagilah. Siap-siap, masa hidup tak apa, hibah bagi. Ya. Tapi jangan bagi perhabis. Sampai rumah pun bagi ke anak. Sampai tapak rumah bagi ke anak, rumah kita duduk pun tukar nama. Lalai merempat tau. Saya jumpa dua lelaki bini macam ni. Suami isteri dua orang. Awak beg main sekolah saya minta pondok. Saya tanya rumah pergi mana? Anak dia buat pinjaman tak lepas bayar, orang ambil rumah anak dia. Padahal rumah tu rumah mak pak dia. Tapi mak pak ni takut mati. Saat lagi anak-anak berebut harta, dia tukar siap-siap. Anak tu dapat geran nama dia, dia buat macam-macam. Tuan-tuan, mak tak ada rumah lah ni. Simpanlah sikit untuk tuan-tuan buat denak kita. Bila kakak ni harta bagi ke anak semua, sakit kak pun telefon dia pun tak memai. Nak mai apa? Harta dah bahagi. Simpanlah barang mah tu sikit, rantai labuh tu. Kuman-kuman bila telefon, "Oi, mak hang sakit." Dia balik teringat rantai. Jadi, ni nak beli apa? Dia ingat gelang getah nak buat apa? Gelang getah di kedai berlemak. Kita nak ada anak kita macam tu, kita tak mau Ustaz. Kita nak anak yang soleh, solehah. Kalau begitu, bangun sembahyang malam. Sembahyang malam itu sifat orang bertakwa tanpa hubungan kita dengan Tuhan. Kita sayang pada Tuhan bukan dengan telefon. Kita sembahyang dengan Tuhan, sayang dengan Tuhan. Solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa dia yang dikatakan takwa? Redha pada Allah. Itulah tanda orang beriman. Redha. Saya nyembah dengan abang dia. Sihat abang? Alhamdulillah Ustaz, tangan saya ni hancur. Loh, pasal apa? Tumbuk sampai ke? Aksiden dengan bangla malam atau Ustaz, hancur buah besi semua. 3 bulan MC Ustaz. Loh, okey dah? Alhamdulillah. Ustaz pergi semayang maghrib pula Ustaz, anak saya meninggal Ustaz. Aksiden kereta apa semua ni. Redha. Redha. Tak ada dia kata, taulah kata budak tu kalau dia hidup lagi lah, kata lah ni, kata, kata apa? Dah mati-matilah. Anak saya tu sekarang umur 5 tahun, dia keluar dari rumah naik bersikal, naik gerak dia lah, main kereta langgar rempung tak eh. Tu lah kata, driver tu pun bodoh lah, apa kata. Kalau dia buat slow tak jadi tu, tu lah kata kan, dia kata, kata apa dah mati-matilah. Ni tak habis-habis duk kata. Hujung tu mesti ada kata. Cuba tuan-tuan tengok orang kita ni. Nak bagi orang percaya tu, kan? Nak bagi orang percaya tu, kadang-kadang kan? 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 Dia tanya kita pula. Kan? 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 Apa? Kan? 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 Macam-macam tuan-tuan orang kita nak bagi percaya. Kalau belah Perak tu dia sebut iya di belakang. Ya? Ya? Ha? Ha? Oh, sudah tuan-tuan ni. Kita tak angguk, kesian dengan dia pula. Dah budak tu mati, umur dia 5 tahun, budak ni masuk syurga. Dia duduk di tempat sana lebih baik daripada dia duduk dalam dunia ni makcik. Suami kita tu orang baik, semayang, meninggal tengah sujud. Kalaulah dia tahu nikmatnya duduk dalam kubur, lama dah dia redha minta mati. Dia hak dalam kubur tu pun dia seronok duduk di alam barzah. Yang makcik duduk teriak tak habis-habis ni pasal apa? Suami kita, anak kita, isteri kita bukan hak kita. Hak Allah. Allah bagi pinjam, dia ambil balik. Redha. Itulah nama dia takwa. Sifat orang beriman. Yang kedua, apa sifat orang beriman? Wa aslihu zata bainikum. Perbaikilah hubungan sesama kita.
Jangan ada gaduh-gaduh sempena dengan Maulidur Rasul ni. Tuan-tuan, saya pakai baju rimau. Ni juru audio kita ni pakai baju hijau. Tok Imam jubah, adik-adik putih. Kepelbagaian warna-warni hari ini menjadikan seronok hidup kita. Cantiknya tuan-tuan malam ni pak saya apa? Warna-warni pakaian. Seronok tengok adik ni putih bersih. Tengok tu imam jubah dia segak. Tengok baju saya pula rimau. Semangat harimau menentang Thailand malam ni. Cantik. Begitulah dengan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat tu cantik. Yang salahnya ialah bergaduh. Saya mencadangkan kita beli kipas ni harga dia RM35,000. Eh, aku dapat lagi murah RM25,000. Hang dapat dari mana? Made in mana? Made in China. Ah, yang ni made in Perancis. Yang Perancis lagi tahan lama. Made in China. Hang pasang 2 hari dia meletup. Dah orang tu pasang elok aja, hang tak tahu dia tiap-tiap hari dia beripet. Duduk bergaduh pula. Dia macam ni. Senang je. Kalau pakai yang ni, dia mahal. You know, pasal elektrik dia kuat. Kita dah ada aircon. Nampak? Sudahlah. Mai kawan ni pula. Tusah pakai lah. Aircon pun tusah pakai. Nabi pun ada aircon dulu. Bida'ah. Astagfirullahalazim. Kalau agak-agak panas sendiri kipas. Ha? Lagi jimat. Masing-masing berbeza pendapat. Hormatlah. Janganlah paksa berbeza pendapat, kita putus silaturahim. Tak apa? Menang gambar? Tak apa? Pemenang gambar? Tak. Ni bukan kita menang kalah. Ni kita mesyuarat nak pasang kipas. Tak apa? Menang gambar? Aku tak main dah. Tuhan nak main mana? Aku buat majlis sendiri. Oh, sudah tuan-tuan. Dia bang, dia komat, dia imam. Ni punca pergaduhan. Nombor satu. Harap-harap lepas ni di masjid qariah kita ni janganlah gaduh-gaduh pasal politik. Politik sat lagi main ngundi kita pangkah. Lah tak ada ngundi duduk dia. Buat kerja jaga agama. Nombor dua, kita bergaduh masalah khilafiah. Nak talqin ke tak mau talqin? Nak talqin ke tak mau talqin? Nak baca tak mau baca, sudah jangan gaduh. Ustaz, nak buat kunut ke tidak? Kata imam nak buat, ha, buat. Kata imam tak mau buat, tak mau buat, sudah. Benda sunat. Tak ada apa, tak ada gaduh-gaduh apa. Ustaz, nak buat tahlil tak? Buatlah. Tak ada duit? Tak ada duit, terserah buat. Jimat, senang. Ustaz, nak buat kenduri, nak buat besar ke kecil? Dua-dua boleh. Kalau mampu, buat besar. Kalau tak mampu, buat kecil. Sagi depa kata apa pula kalau buat kecil, depa tak kata apa, orang fahamlah lah ni. Hang tak ada duit. Tapi ustaz kalau nak buat kecil tu besar mana? Allah buat seekor. Dia tanya juga. Sepatutnya nak buat yang kecil tu kecil mana? Tak, dia tanya, nak buat hak kecil tu besar mana? Besar juga. Hak paling kecil ni Nabi kata seekor kambing boleh ah. Sembelih seekor kambing. Tak ada duit juga. Buat kenuri lepas mayang maghrib. Baru 2 sam. Nasi lemak, sebotol air mineral. Simple. Nasi lemak RM2. Air 5 kupang. Baru RM2.50. Kali dengan 100, RM250. Allah jimat. Yang tu pun saya tak ada duit ustaz. Oi. Oh, kalau gitu buat jamuan lepas mayang subuh. InsyaAllah. Anda faham-faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Yang ketiga. Ni. Mai ni, semua sambung silaturahim. Bagus. Ustaz, dalam jatang kuasa kami, ustaz, semua parti ada, ustaz. Kami tak gaduh, ustaz. Kami jaga masjid kami walau berbeza parti. Bagus. Ustaz, kami ni duduk mengaji sini. Pak Ahmad apa selagi dia tu, Pak Ahmad Ahli Sunnah wa Jamaah. Kami semua ikut ustaz. Bagus. Ustaz, kami di sini, ustaz, kenduri, kendara, semua kami campur, ustaz, air makan, minum, semua kami buat. Bagus. Habis itu, ustaz kata kami tak bagus. Tak mana? Sebab belum diuji. Tak faham? Sebab kau belum diuji. Contoh.
Kak ni, ni duduk depan sekali ni. Kuliah maghrib depan, sembahyang maghrib depan. Tu kalau imam tak ada, dia jadi imam. Punya hebatnya kak kita pakai spek ni tuan ni. Dialah yang bersih masjid. Dialah yang vacuum carpet. Dialah yang tolak ni. Ni. Penyidai apa nama kita punya benteng ni. Ui, tak tahu nak habang lah. Semayang ni. Sunat duha tak tinggal. Seminggu khatam Quran. Ya Allah kak. Pasal apa kak ni baik sangat. Dulu ustaz oi kak ni. Ratu kebaya ustaz oi. Langkupu ni kalau orang tak kenal pi'ah kebaya. Silap. Tu kak balik umrah tahun 98. Lepas tu kak tutup habis lah. Tak mau apa dah. Baju kebaya pun kak buat lat kaki ustaz. Kak nak tebus baliklah silat-silat kak dulu tu yang kak jadi. Masjid ni kak terlibat semua kan. Taubat ustaz weh. Alhamdulillah. Duduk dalam masjid, balik rumah, sembahyang isyak, berzikir. Berzikir. Suami main duduk atas sejadah. Leha weh. Jangan marah kalau abang-abang. Apa abang? Abang nikah lain lah. Nikah lagi satu. Agak-agak tasbih tu nak buat apa? Cuba makcik jawab. Terabong pula. Satu bilik tu. Biji tasbih semua. Apa dia? Gatal, tak guna, haram jadah. Semua dia terbit. Okey. Di situ Allah test makcik beriman ataupun tidak. Tak sangka nak abang macam ni. Gatal, tak boleh dengan tua. Ingat kencing manis tak ada apa. Gatal. Habis dia ungkit semua kencing manis. Kencing tawak, kena kencing. Semua dia terbit. Entah. Okey. Abang menikah bila? Bulan lepas. Siapa wali? Pak dia. Nikah di mana? Siam. Balik daftar tak? Daftar lah. Kena denda 2,000. Sah tak nikah? Sah. Suami dia pergi start motor. Tu nak pergi mana tu? Besoknya. Nak pergi rumah betina tu? Masuk! Masuk orang tua tu. Duduk atas kerusi. Tengok gegar wagan sah. Dalam. Dah kapan senja? Lupa tuan-tuan ni. Dia tak bagi pi rumah nombor 2. Besok pula start motor lagi. Nak pergi mana pula? Masjid. Maghrib. Aiman. Teman Pak Hang. Tak boleh percaya. Lepas isyak sampai pukul 9. Duk nyanyi lagi tuan-tuan. Dalam dah kapan senja. Sebulan makcik-makcik tak bagi dia bagi nafkah pada isteri nombor 2. Soalan dia, makcik beriman ataupun tidak? Makcik tak bagi supaya yang berlaku adil pada hak nombor 2. Yang ni yang saya cakap tadi. Dengan jiran kita baik, dengan nu kita baik, dengan nu kita baik. Allah uji kita dapat madu seorang. Malam-malam kita dakap laki kita. Pohon dah besar, pohon balak tu, tak dia tu. Tak bergerak dah lelaki tu. Badan, aku buat leha weh. Gatai nak menikah leh, aku tak bagi dia pergi sana. Mampu pergi dia pak. Gatai ambil lelaki orang. Tu dia tak pergi tengok madu hang. Dah ha, telefon pun sepuluh-puluh aku ambil. Ha, jadi berak kapok dia, baru dia tahu. Itu kalau macam tu, kawan tu kata orang susah, orang miskin kan. Biar pergi dia miskin, jantan lain banyak gatai ambil lelaki aku pun saya pak. Weh, macam odah the vast dia tuan ni. La ilaha illallah. Soalan dia senang ya. Akak kata akak beriman. Kenapa akak putuskan hubungan suami akak dengan madu akak? Yang ni orang perempuan marah saya. Dah kata ambil laki orang. Memanglah dia ambil laki kak. Tapi bukan dia ambil terus. Dia berkongsi. Perkongsian pintar nama dia. Perkongsian pintar pula otak. Ha? Kena-kena. Ha? Saya cuma cerita. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya jumpa. Ustaz, ni gambar betina tu. Bukan betina kak, betina tu binatang. Ni gambar perempuan tu. Dah tak kira sama lah. Saya nak Ustaz Maya Hajat bagi cerai dengan laki saya.
ganah makcik ni. Tak, dia gatal ambil. Dia bukan ambil perkongsian pintar makcik. Saya tak bagi laki saya balik ustaz. Apa pun saya tak bagi ustaz. Handphone dia, kad dia, semua saya pegang ustaz. Kak, buka Quran. Allah tak bagi kak. Suami kak ada tak lambat sembahyang? Jawab soalan saya. Suami kak ada tak pernah lambat sembahyang? Ada selalu. Kau 2:30 tak sembahyang suruh lagi. Tu kak suruh dia tak sembahyang? Suruh tak eh. Sembahyang lah bawah 2:30 dah ha. Pasal apa kak suruh? Sembahyang wajib. Kak tahu tak? Dia bagi hak nafkah pada isteri dia pun wajib. Kenapa kak tak suruh? Abang balik dah rumah sana. Dah balik sana. Sepatutnya macam tu. Suruh sembahyang pun wajib. Suruh balik pun wajib. Yang tu tak, yang tu tak termasuk ustaz. Oh, bayar. Belum beriman. Sebab tu abang-abang, kalau rasa tak boleh nikah dua, jangan menikah dua. Nak lepas hak sulung tu pun berat. Nak langkah kaki tu pun. Ha, masuk balik dah 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 dah. Yang pergi gatal nikah tu pasal apa? Kalau kita ni orang beriman, kita takkan zalim yang nombor dua, yang nombor tiga. Kalau abang dah menikah, abang takut pada hak nombor satu sampai tak bagi hak nombor dua, abang belum beriman. Jadi abang-abang ni saya nasihat, kalau rasa tak mampu, tak boleh, jagalah makngah-makngah ni seorang cukuplah. Dah. Makngah-makngah pun pandai-pandailah solat sikit. Tentang makngah duk mengah. Kawan tu dia tengok hal lain pula. Ni nasihat saya lah. Sebab kita ni pakai kepiah elok dah, pakai jubah elok dah. Tapi kita tak jaga hubungan dengan isteri kita. Yang tu menjadikan kita tak beriman sempurna dengan Allah. Dan akak-akak pula yang nak jadi isteri nombor dua, nombor tiga. Kalau rasa-rasa tak boleh nak berkongsi, kalau laki orang main mengorat kita, jangan terima. Kalau rasa nak tidur seorang selalu, pergi klinik seorang, pergi pasaraya gian seorang, banyak berjalan daripada berdua, daripada apa nama seorang daripada berdua, jadilah isteri nombor dua. Kalau rasa-rasa tak sanggup, jadi single lagi bagus. Supaya hubungan jadi elok. Jadi nasihat saya, kalau dah jadi, suruh berlaku adil. Kalau belum jadi, nasihat saya pada abang-abang, tak usahlah tambah. Yang seorang tu susah, sudahlah. Akak-akak pula yang teringin nak jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat ke? Kena banyak berdikari. Kalau rasa tak boleh berdikari, jadi single lagi senang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua lagi sifat orang beriman. Saya tak mau sebut. Yang tu tahun depan pula. Okey? Saya tutup ceramah malam ni. Saya nak ajar pada tuan-tuan satu cara bagaimana nak mengelakkan daripada terkenanya santau. Semalam saya ceramah di Putrajaya. Ada satu makcik tu mai, dia kata dia kena santau. Saya tengok badannya sihat. Saya kata santau apa makcik, badan sihat walafiat ni. Santau ni makcik, badan kuruh kering, saya cakap. Tunjukkan tangan. Mai saya nak tengok tangan. Dia pun tunjuk. Tangan makcik ni putih semua kuku ni. Maknanya tak ada santau. Orang yang terkena santau, tangan bahagian bawah ni, kuku ni, kuku ni yang dekat dengan isi tu, warna hitam. Kalau warna putih macam saya ni, tak ada lah santau. Alhamdulillah. Warna apa? Yang dekat isi tu, kuku hak isi tu warna apa? Putih, tak ada santau. Ustaz ada kan? Tak mana? Ha, ni bagi atas ustaz oi. Yang tu kuku panjang. Balikkan potong. Dia 10-10 tu hitam, baru santau. Tapi saya tak 10 ustaz, 1 tang sini yang hitam ustaz ni, tang sini.
Yang tu terkapit pintu pakcik, oi. Tuanya hitam tu. Ini sikit-sikit santau, sikit-sikit santau. Letih saya tuan. Akan datang saya cerita pula, tanda-tanda saka pula. Ini tidak, asal sakit saka, asal sakit saka. Apa? Saya ni duduk berjalan siang malam, kan makan di rumah tuan-tuan, oi. Makan di kedai banyak. Bungkus makan dalam kereta, bungkus makan dalam bilik, tak pun makan di kedai. Orang masak banyak pada orang rumah saya masak. Jadi hari tu saya makan di Subang, laksa yang saya makan tu penuh dengan bulu burung, penuh dengan rambut. Rambut tu halus-halus tu, yang kecil-kecil, potong pendek-pendek. Saya kata pada tokek kedai tu, makcik, oi, kalau saya makan ni saya batuk memang mati je, oi. Dia lekat tekak. Tu nama dia santau. Tu yang duk gatai batuk. Ada sekali tu saya makan bihun goreng, pinggan dia pecah. Meletup pinggan tu tuan-tuan. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tak dapat santau macam saya dulu-dulu. Nombor satu, sebelum kita makan, baca surah Al-Fatihah 7 kali. Duk dalam kereta ke, duk dekat tempat kedai makan ke, duk dalam rumah ke, duk nak makan ke, baca Al-Fatihah 7 kali. Baca lah. Jangan duk sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nombor 2, baca surah Hud ayat 56. Nombor 3, baca surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 128 sehingga 129. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Sampai habis. Kalau tuan-tuan rasa hati seronok nak makan, makanlah. Kalau rasa tak mau, tak mau. Kalau Allah nak tunjuk, macam jadi kat saya tu, pinggan tu meletup, meletup tu berbunyi dia macam pistol bunyi dia. Saya ingat orang tembak, rupanya pinggan pecah. Saya tak usik pun pinggan tu. Kadang-kadang bila kita nak baca bismillah, nak suat tu, nampak tu tuan-tuan tu. Rambut lah, kacau lah kita nampak. Jadi, tuan-tuan amalkanlah. Jangan jadi macam saya. Orang uji, orang test tuan-tuan. Tak menang tangan saya. Saya masih ingat lagi, mereka masuk dalam kawasan rumah saya. Mereka baling botol. Dalam botol itu ada air kencing. Dalam rumah saya. Okey. Mereka tanam bangkai anjing depan rumah saya. Tu yang saya dulu mengajak di Masjid Batu, mengajak di Masjid Janggui. Berapa lama saya tak main mengajak? Lama saya tak mengajak, sakit. Bila main tu bertongkat tuan-tuan. Nak lawan balik, lawan balik. Tapi saya bersyukur sebab bila saya sakit, saya belajar perubatan. Saya belajar perubatan. Sebab tu akak-akak kalau nak dapat belajar perubatan, mintalah santau. InsyaAllah ustaz. Ya Allah, nak santau. InsyaAllah belajar nanti. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Baik, sekadar itu sajalah ceramah kita pada malam ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya terlupa tadi tuan-tuan, saya dah siapkan buku saya yang terbaru. Segala petua-petua perubatan saya, waktu saya sakit, saya telah bukukan. Dan saya buat buku ni untuk dimasukkan dalam Akademi Da'i di sekolah saya. Tuan-tuan boleh beli di belakang sana, di luar sana. Untuk Akademi Da'i buku ni, dan kalau tuan-tuan nak ambil ijazah daripada saya, ambil daripada saya cara nak amalkan petua-petua yang saya buat, tuan-tuan boleh datang ke sekolah saya pada 29 hari bulan Disember, 29 hari bulan 12. Sila hantar surat ataupun email ataupun SMS kehadiran dan berapa jumlah yang nak hadir. Sebab dewan saya hanya boleh muat 1,200 orang sahaja. 2 minggu lepas yang datang 1,600. Ramai yang duduk di luar. Sekarang saya nak ambil 1,200 saja. Jadi kalau tuan-tuan nak, boleh hantar mengikut alamat dalam Facebook saya. Datanglah belajar. Percuma sahaja. Saya tak kenakan sebarang yuran. Cuma tuan-tuan beli saja buku tu. Dan datanglah belajar macam mana nak buat
petua-petua yang saya amalkan. Baik, sekadar itu sahaja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wallahu a'lam.